selain kita berwisata, melancong, kita dapat basic facility lah. Bagi orang yang tidak mau menginap di Batu ni, boleh gunakan facility ni lah. Zainal Abidin Tahir. Kita menuju ke Masjid Batu, Masjid Raya Batu. Ini Masjid Agung ya. Masjid Agung An-Nur. Masjid Agung An-Nur Batu. Besar masjid ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di pekarangan Masjid An-Nur, Masjid Agung di Batu Malang. Masjid ini untuk wisatawan juga, selain kita menunaikan solat, kita boleh beristirahat di sini. Minta izin daripada satpam bagi tahu kita nak mandi, disediakan kamar mandi ya. Dan juga air panas ya. Kalau kita perlukan air panas untuk mandi, tapi yang itu kena bayar. Yang air dingin dia gratis. Ini adalah fasiliti yang terdapat di Kota Batu Malang. Disediakan air panas, toilet, wuduk, lelaki. Ada balai pengobatan, first aid. Macam mini klinik kat sini lah untuk jaga kesihatannya. Ini salasa masjidnya agak luas. Selepas solat kalau kita nak istirahat, setelah penat jalan kan boleh kat sini. Sedekah ke masjid. Air siap minum, sedekah jariah, donasi para muksisi, donasi daripada muksinin. Air siap minum. Daripada mana air ni? Dari sumur ni? Gunung ni? Bukan
dari apa PDAM kan. Ya kan minumnya gratis. Ya kan. Air minum secara free. Wah, bapak saya minum di kawasan wanita. Beduk besar. Ini ketuk-ketuk. Jadi setiap kali sebelum azan dia akan bunyikan beduk. Besar beduk. Amalan yang ada di Malaysia dulu masa tahun 60-an tahun 70-an ada. Lepas tu hilang, pelan-pelan hilang. Sudah tak digunakan lagi. Tapi tak ada masjid yang simpannya sebagai replika. Kenang-kenangan lama eh. Best juga rehat dekat masjid ni. Oh ini tempat minum lelaki tadi perempuan. Pak, ini air bakunya dari mana pak? Air bakunya dari mana? Oh PDAM, daripada PDAM. Ini kalau kita sebagai wisatawan datang sini kalau mau istirahat selepas solat kan bisa mandi di sini. Bisa. Gratis. Ya. Gratis ya? Tidak. Yang sana ada gratis. Karena air panas ada air panas. Oh, ada air panasnya. Air panas itu. Kan ini kan tetap di sini turun ya. Turun di sini. Kalau mau mandi air panas ada. Oh di sana ya. Oh bagus lah. Mandi gratis. Kalau dingin air panasnya ada. Bapak orang sini? Ya ya dulu tak kerja sini juga. Oh pegawai sini? Ya ya saya dulu ada pemuat di sini. Kira Tok Siak. Namanya Tok Siak. Kalau orang Sumatera bilang Tok Siak. Orang yang. Dari mana bapak? Saya orang Malaysia. Oh Malaysia. Dulu Bilal Pak. Ah Bilal. Bapak dulu Bilalnya? Ya 28 tahun. 20 lebih tahun. Mulai 83 sampai ini jadi. Jadi berarti kalau wisatawan kalau mau kalau tidak nginap di hotel, ya, ya ini, bisa di sini ya? Ini turun ya? Ah turun di bawah ya? Kamar mandi buahnya banyak ah kamar mandinya bisa untuk buang air besar bisa bisa juga. Berarti kalau wisatawan datang sini kalau tidak ada hotel ya. Untuk kunjungan ya, satu hari ya. Bisa istirahat di sini ya itu ada rest area nah di sini istirahat oh di sana beli. Di sana ya, kalau mau buat punya apa bisa gratis itu itu malu. Ah, yang penting laporan ke ya, satpam. Saya mau laporan, Pak. Jadi ya. Kita bisa gunakan fasilitas. Boleh itu memang umum untuk makan-makan. Boleh. Bapak siapa nama? Saya namanya Muhammad Munir. Muhammad Munir, mantan Bilal. Bilal. Ya. Bilal mulai kawin yang ini. Kapan berhenti jadi Bilal? Kalau nggak salah sih, tahun 2008 kalau nggak salah. 2008, wah sudah lama pak. Apa lagi fasilitas di sini? Apa?
fasilitas di sini ATM ada. Ada ATM juga. Ada ATM. Ada. Ada klinik ya. Ini rumah sakit ini anu. Ya, oh, balai pengobatan. Iya, cuma gratis ya. Iya. Free ya, gratis ya. Iya. Lagi apa ya, Pak? Ada fasilitas. Simpan-nyimpan. Untuk iya, titipan. Harap titipan, harap biar enggak hilang. Ah, gitu. Terima kasih, Pak. Ini teman-teman saya. Kita ke toilet pria. Ini fasilitinya kalau kita istirahat selepas solat kan. Tak ada booking hotel, misalnya kata kita datang sekejap. Kita boleh gunakan fasiliti ni. Macam sini ya. Ini tempat wuduk kan. Tapi ada toilet. Ada bilik mandi di sini. Ada kamar mandi. Itulah. Jadi yang sebenarnya holiday di Batu ni memang murah lah. Memang murah. Dia berdepan dengan alun-alun Kota Malang. Tak jauh, kita boleh relax. Selain kita berwisata, melancong, kita dapat basic facility lah. Bagi orang yang tidak mau menginap di Batu ni, boleh gunakan facility ni lah. Sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ini.